Assalamualaikum. Hari ni kita ada sepiji perdana. Perdana ni kita check dia, adjustable dia dah leaking. Jadi kita buka, kita servis. Datang sini kita dah check dia punya boost, lower arm semua. Kita check dia punya absorber ada free. Ni kita tengok, nampak? Dah free. Lagi kita nak buka lower arm. Jom kita tengok macam mana dia servis. Sekarang kita dah buka, absorber dia pun dah bocor. Adjustable TN eh. Jadi TN dah bocor. Dan sebelah sini tengok. Ah, nampak? Dia turun naik. Ah, macam dia. Okay. Lawaan depan pun dia akan tukar. Jom kita tengok macam. Kita tengah buka absorber dia. Okay, yang depan pun dia akan tengah buka. Okay, sekarang sekarang ni kita dah buka dia punya knuckle boost, drive shaft. Okay, jom kita tengok macam mana dia buka drive shaft. Perdana lah nak tukar drive shaft baru. Okay, ni drive shaft. Okay, adjustable berhenti end. Dia suruh kita servis. Dia dekat lah automotif ni, semua boleh buat. Servis adjustable, tukar drive shaft, ganti boost. Okay, kita tengok bagaimana dia yang dia rosak tu. Nampak ni, dah ada free lah. Tu pasal dia goyang. Tengok. Ha. Macam ni pun bunyi. Okay. Okay. Datang satu tempat, semua boleh buat. Servis adjustable, tukar boost, buat lower arm, element, sink. Dekat dia punya kedai dekat Ampang, nama kedai Lan Automotive Engineering Work. Okey, ni apa arm? Boleh. Okay, barang-barang perdana. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai lagi yang tak tahu dekat mana boleh buat lower arm, servis absorber, tukar boost kereta. Boleh cari dekat Google Lan Automotive. Okay, peralatan perdana ni kita dah buka barang-barang dia. Ni semua barang-barang dia yang rosak tu. Kita akan ganti boost baru. Drive shaft pun kita akan ganti. Banyak barang pecah ah. Ni getar drive shaft yang sampai putus ah. Tak buh pun dah haus dah. Dah makan. Esobor kita akan sebi empat-empat. Resha baru dah sampai. Okay. Tengok sini. Ni resha yang panjang. Panjang. Ni yang panjang. Ni yang pendek. Cabut kepala. Perdana ni tengok barang-barang dia. Satu kereta dia tukar boost kat sini ya. Daripada lawaan bengkok, lawaan straight, lawaan lurus, semua ada. Okay, jom kita tengok. Ni lawaan asal dia dah keluar minyak lah sini. Ni yang baru. Baru lah. Kita tengok dia pasang. Ya, bengkok pun dah pecah kan ni. Tengok. Ah, tu. Ada bekas krek ada tu. Ni pun dia tukar baru terus. Yang baru. Ni yang lama. Ni kita tengah buat dia punya start boost lah. Nampak? Ni yang lama dia macam ni. Ni yang lama dia. Nampak? Ni start boost belakang.
sabu belakang, ada jenji, tukar baru. Banyaklah barang-barang yang dia tukar hari ni. Satu kereta dia tukar. Ni dresser dia, dah pecah lah. Nampak? Dresser. Hancur lah. Dua batang sekali, yang panjang dengan pendek dah tukar sekali lah. Sabun mounting tadi. Sabun mounting tadi tengok. Dia dah free lah. Ha ni. Dah ada free play lah. Boleh turun naik, turun naik. Dah longgar lah sini. Pun dia tukar sekali. Tu barang-barang dia. Ni yang barang-barang perdana tadi. Tengok. Semua tukar. Apa arm tukar. Boost tukar. Resah kita tukar. Tengah tunggu pasang lagi. Ni dia punya ball joint pun dah rosak. Dah pecah. Ni pun dah sengit. Ni okay, tadi dia sebi adjustable. Lepas dia sebi adjustable, dia buat sekali buff bawah ni. Nampak? Buff bawah ni. Buff bawah ni dia boleh custom dekat LAN Automotive Engineering World. Ha, dia boleh custom tu. Memang custom, memang special punya dia punya boost. Okay, sekarang kita tengah pasang. Semua dah tukar baru lah nampak. Ni dah buat semua baru dah. Okay. Alhamdulillah, kereta dah siap, customer pun dah nak balik. Perdana tukar semua boost. Terus diam terus tu. Cantiklah. Yang mana pakai perdana nak tukar semua boost, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering World. Dia punya kedai dekat Penang, boleh search dekat Google. Cari LAN Automotive Engineering World. Menonton, harap boleh tekan button subscribe dan share. Ni dia punya kedai kat sini. Boleh cari nama ni kedai dia. Ha, nama telefon ni. Dia tukar tadi. Tengok. Ni semua barang-barang yang dia tukar tadi.